ada nuansa bahagia, gembira, dan tergambar simbol kasih sayang di Jalan Ulin Samarinda saat setiap Jumat pagi para dermawan Gerakan Salat Subuh Berjamaah atau GSSB Kalimantan Timur berbagi sedekah jariah kepada warga. Turut pula bahagia dan bersuka cita lainnya adalah penerima sedekah jariah Jumat dikala menerima sedekah. Meski berbentuk nasi kuning siap saji, namun di dalam aksi berbagi sedekah tersebut diyakini mengalir berkah pahala yang sangat besar faedahnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ributnya? Kemana ada oke pak? Yang lo? Amin. Jumat berkah pagi ini, panitia mensedekahkan sedikitnya 700 kotak nasi kuning ke warga Samarinda. Pembagian dilakukan puluhan anggota jamaah GSSB usai menunaikan sholat subuh berjamaah. Pembagian sedekah Jumat dilakukan di dua titik, yakni pasar pagi sebanyak 300 kotak dan sisanya dibagikan di Jalan Ulin depan toko beras Heri Jaya Samarinda. Sasaran pembagian adalah pejalan kaki, pengguna kendaraan roda 2 dan roda 4, serta warga sekitar lokasi distribusi sedekah. Aksi bagi nasi kotak berlangsung sekitar 1 jam dan dimulai sejak pukul 6.30 hingga pukul 7. Warga sudah berkumpul di lokasi sejak pagi buta. Pengguna jalan raya yang mendapat berkah, banyak diantaranya para pekerja perkantoran swasta maupun negeri. Para pekerja lepas diantaranya buruh pelabuhan, buruh bangunan, dan pedagang keliling yang keluar dari rumah mereka mencari nafkah pagi buta, merupakan objek pembagian bingkisan nasi kotak berkah Jumat. Usai membagikan nasi Jumat berkah ke warga, para anggota GSSB sarapan bareng di warung Coto dan Sop Saudara Karang Paci Samarinda. Ini spesial nih, spesial. Bilang. Kasih dulu. Sponsornya ini. Ini sponsornya. Pegang. Door prize tanpa diundi. Tanpa diundi ini. Ini benar-benar berkah turun dari langit ini. Pegang dulu tadi ya. Punya aku mana? Enak aja. Sini deh. Oke. Ayo, Bang Firman. Angkat, Bang Firman, angkat, Bang Firman. Aji, terima kasih Aji atas berkahnya. Mudah-mudahan lama panjang umur, mudah rezeki. Aji Sude kasihan, enggak dapat kasih Aji Sude. Dermawan dan penerima nasi Jumat semoga mendapatkan keberkahan dan pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dunia akhirat. SSB berkah. Berka.
dari Jalan Ulin Samarinda, Nusa Satu TV, Mary melaporkan.